Selebritas kembali tersandung kasus narkoba. Kali ini aktor pesinetron Andrew Andika harus berurusan dengan polisi lantaran kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu bersama 5 orang rekannya di 2 tempat berbeda, yakni di wilayah Bogor dan Jakarta Selatan. Kepala Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Chandra Mata Rohansyah, Sabtu petang membenarkan penangkapan terhadap pesinetron Andrew Andika. Andrew Andika yang memulai karir sebagai aktor sejak tahun 2007 menjadi tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu bersama 5 orang temannya di 2 tempat berbeda, yaitu di wilayah Bogor, Jawa Barat, dan Jakarta Selatan. Bahkan di antara rekan selebritas ini, satu orang merupakan influencer. Inisial AA tersebut saat ini berada di Polres Metro Jakarta Barat, begitu juga dengan teman-temannya dalam keadaan sehat. Untuk teman-temannya ada 5 orang, 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan, dan diantaranya ada juga yang sebagai influencer.